Okey, kalau kita lihat sendiri, kita imbas semula ya. Dari bawah rancangan, setiap rancangan Malaysia itu ada begitu banyak sekali perincian yang perlu kita teliti. Walau bagaimanapun, saya kira secara keseluruhannya yang penting sekali kita lihat keberkesanan dari sudut pembangunan ekonomi ya, dan diri kita sebagai rakyat dapat merasai ya, perkembangan tersebut dan juga kestabilan dari sudut keselamatan sosiopolitik dan juga kehidupan seharian kita. Ya. Dan untuk lanjutkan perbincangan kita, Hezri, bersama kami pada pagi ini, kami besar hati menerima kunjungan yang berhormat Dato' Alexander Nantalingi, Timbalan Menteri Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, YB. Ya, kerana kita tahu ya, menjelang pembentangan di parlimen nanti, semua ahli parlimen sangat sibuk ketika ini. Walau bagaimanapun, YB Datuk juga akan bercerita tentang satu anugerah yang akan dilaksanakan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, iaitu anugerah Ilham Desa yang akan bermula hari ini sehingga hari 23 hari bulan nanti, hari Sabtu nanti. Walau bagaimanapun, sebelum kita ke situ, Yang Berhormat Datuk. Ya, jadi Datuk di Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan juga Wilayah, apa agaknya pandangan Datuk dari sudut pembangunan di daerah ini, di kawasan luar bandar ini, di bawah rancangan Malaysia ke-10? Mungkin kalau boleh kita imbas sedikit. Yang sebenarnya negara kita, Malaysia ini, walaupun kita sudah mengalami pembangunan yang pesat sejak beberapa tahun sudah, tidak ada sesiapa pun boleh menafikan kita telah beralih dengan pesat sekali ya, menjurus kepada ekonomi industri dan sebagainya. Kan tetapi masih lagi kita kawasan yang luas di negara kita yang diterapkan sebagai kawasan luar bandar, dan ramai lagi penduduk masih juga duduk di luar bandar. Jadi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ini seharusnya banyak tumpuan kepada nak membangunkan dan memperkasakan masyarakat ataupun ekonomi masyarakat luar bandar. Jadi core business kita, boleh dikatakan begitu, adalah untuk kita menyediakan pembangunan infrastruktur asas, infrastructure development di jalan raya, bekalan elektrik luar bandar, bekalan air bersih luar bandar dan sebagainya. Akan tetapi kita bukan hanya menumpu kepada itu saja. Yang penting juga sekarang kita fokus juga kepada pembangunan modal insan. Sebab itulah kita ada program anugerah Ilham Desa. Baik, Datuk boleh kongsikan mengenai program ini, program anugerah Ilham Desa yang akan dianjurkan di Rembau, Negeri Sembilan ini. Kongsikan. Program ini adalah satu daripada pelbagai program yang ada pada kita, Kementerian Pemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Dan ianya program ini secara spesifiknya dikendalikan oleh Infra, iaitu Institute for Rural Advancement. Jadi Infra ini adalah yang host kepada program anugerah Ilham Desa ini. Jadi kita ada pelbagai program lain. Jadi program Ilham Desa ini, kalau kita masih ingat, dulu kita lebih mengenali agak desa-wasa GDW. Jadi itu adalah yang dikatakan umbrella konsepnya. Anugerah Ilham Desa ini adalah satu daripada komponen yang lain. Sebab kita nak spesifik menjurus kepada target kita. Yang dalam program ini kita lebih kepada nak masyarakat di luar bandar dan ada kreativiti dan inovasi mereka dalam menggunakan sumber-sumber tempatan untuk mereka gunakan dalam keusahawanan mereka, keluaran mereka. Jadi ada juga menyumbangkan kepada peningkatan pendapatan mereka di luar bandar. Itulah secara konsepnya. Dan tema komuniti kreatif desa inovatif juga mencerminkan hasrat untuk menggembleng lagi aspek inovasi dan juga kreativiti di kalangan usahawan desa ini, Yang Berhormat Datuk. Ya, memang. Sebab itulah kita pilih tema yang begitu tepat sekali. Community kreatif desa inovatif. Jadi supaya ia agak menjurus dengan spesifiknya kepada itu. Jadi kita berharaplah yang ada kepada mindset dan minda masyarakat di luar bandar, mereka perlulah bukan sekadar gunakan secara tradisi, dan perlukan tengok bagaimana nak meningkatkan keluaran mereka untuk
meningkatkan status ekonomi mereka di peringkat luar bandar, pendapatan mereka menggunakan kreativiti dan inovasi. Okey, Webby Dato' ada sebutkan menggunakan idea kreativiti dan inovasi bagi pertandingan ini. Jadi, kaedah pelaksanaannya bagaimana? Kaedah pelaksanaannya, kita banyak memerlukan jawatan kuasa JKKK. Iaitu jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung. Yang ada di seluruh negara kita lah. Ataupun boleh ada yang dikatakan JKKP di negeri-negeri tertentu lah. Jadi di dalam JKKK dan JKKP ini adalah di mana sumber manusia yang amat diperlukan untuk kita boleh menjayakan program anugerah ilham desa ini. Dan kaedahnya sudah tentulah kita menggunakan kerjasama di kalangan mereka dan juga bukan sekadar JKKK dan JKKP saja, akan tetapi agensi-agensi kerajaan yang lain seperti di pejabat daerah dan jabatan-jabatan yang ada kaitan dengan pengurusan dan juga aspek pembangunan pelaksana, jabatan pelaksana kerajaan di peringkat akar umbi. Itu yang penting. Sebab infra itu tadi ia berdasarkan kepada meningkatkan kelayakan ataupun apa kebolehan mereka di peringkat akar umbi ini, kita bekalkan dengan pengatuan mereka dalam segi aspek untuk bagaimana nak membangunkan diri. Okey, baik. Okey, kalau tadi kita cerita pasal keberhasilan, ya, kita imbas ke belakang setiap rancangan Malaysia. Kita juga nak imbas ke belakang juga ya program Ilham Desa ini. Dari sudut keberhasilan dan juga bagaimana aspek inovasi dan kreativiti itu berjaya diterapkan dalam usahawan desa ini, Datuk. Pandangan Datuk bagaimana? Adakah mereka mampu juga untuk memenuhi objektif yang mungkin diharapkan daripada mereka? Buat sekarang kita mendapati memang ada kejayaan. Sebabkan kita ada pertandingan. Dalam pertandingan itu adalah boleh dikatakan bagaimana kita ukurkan kejayaan mereka. Ataupun di mana kita melihat sebab dinilai. Sebab itulah ada pertandingan. Dan kita dalam pertandingan kita ada anugerah. Di mana kampung-kampung yang menang tu makna mereka adalah lebih kreatif, lebih menggunakan inovasi untuk mereka lebih cemerlang daripada yang lain. Jadi keberhasilannya sudah tentu ada keberhasilan, sebab bagaimana kita nak mengukur, how do we evaluate kata orang untuk kita nak bagikan di anugerah kalau tidak ada keberhasilan, tak nampak. Jadi sudah semestinya nampak. Jadi kita sudah ada juga sedara berapa kampung dan berapa projek-projek yang sudah diterapkan sebagai pemenang-pemenang dalam pertandingan itu. Dan sejak pelaksanaannya pada tahun 2000, berapa, mungkin boleh kongsikan jumlah itu sendiri, berapa buah kampung? Sejak tahun 2000, kita 277 kampung terlibat. Dan peringkat kebangsaan kita pemenang 56 pemenang. Sebab kita ada dua peringkat, dua peringkat zon. Peringkat zon dan peringkat kebangsaan. Jadi peringkat zon ni kita berselang tahunnya. Kalau setahun ini kita yang dipertandingkan adalah di peringkat zon, di mana desa-desa ataupun kampung-kampung di peringkat zon, kita ada 5 zon di seluruh negara. Dia bertanding dulu. Dia ada anugerah sendiri. Lepas tu tahun kemudian kedua dia sebab berselang tahun kan, kita buat pertandingan di peringkat kebangsaan, di mana pemenang-pemenang di peringkat zon itu kita pertandingkan semula antara mereka di peringkat nasional. Jadi sebab itulah kita ada anugerah di peringkat nasional ini. Baik. Kebangsaan. Dan anugerah untuk tahun ini dibawakan ke Rembau, Negeri Sembilan. Bermula hari ini sehingga 23 Mei nanti, iaitu hari Sabtu. Jadi apa yang disajikan kepada orang ramai dan khususnya kepada kampung-kampung ataupun daerah-daerah yang terlibat yang juga akan berkumpul di sana? Di Rembau ini adalah pusat kita untuk tahun ini adalah bermula pada hari ini, 21 hari bulan Mei hingga ke 23 hari bulan Mei. Dan acara kemuncaknya tadi adalah penyampaian anugerah oleh yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri, Tan Sri Haji Muhammad Muhyiddin Yassin, yang akan bersama
untuk menyerahkan anugerah-anugerah yang dimenangi pelbagai kategori dia. Jadi itu yang boleh katakan kemuncak lah, sebab apabila pertandingan ni semua orang nak tahu siapa yang menang, siapa yang mendapat anugerah yang terbaik lah. Jadi dalam pada 3 hari ini memang ada banyak program. Sebab itulah saya menggunakan peluang ini. Terima kasihlah RTM kerana memberi peluang kepada kami di kementerian dan juga secara spesifiknya di Infra untuk kita boleh menggunakan peluang untuk membawakan lebih lagi luas lagi ataupun menyeluruh lagi seluruh negara lah apa yang akan berlaku pada 2-3 hari ini berkenaan dengan program Anugerah Ilham Desa ini. Jadi, yang saya pegang ni sebenarnya bukan anugerah pengacara TV Popular. Belum lagi dapat tahta tu. InsyaAllah satu hari. Tapi yang saya pegang ni adalah trofi Johan Anugerah Ilham Desa Peringkat Kebangsaan tahun 2015. Nanti siapakah ni yang bakal menjulang piala ini, berat betul ni. Akan diumumkan pada hari kemuncaknya 23 Mei nanti. 23 Mei, Sabtu ya. Okey. Dan serentak dengan itu juga, ya, hari ini kena juga dengan tarikh pembentangan Rancangan Malaysia ke-11 di Parlimen, Datuk. Baik. Jadi kalau sebentar tadi ya, sempat juga kita tanyakan kepada Profesor Maria Dr. Madeline ya tentang pembangunan khusus di kawasan luar bandar apabila Sabah dan Sarawak masih lagi perlu diberikan fokus. Datuk Alexander sendiri ya dari Sarawak, jadi pandangan Datuk dan mungkin juga ada aspek-aspek yang perlu diberikan perhatian dengan lebih khusus lagi dalam Rancangan Malaysia ke-11 ini. Kalau ditanya sebegitu, memang saya setuju sangatlah dengan pandangan Dr. Madeline Burma tadi, sebab Sarawak dan Sabah ni masih kita memerlukan banyak. Ketinggalan, memang kita ketinggalan, tapi seperti mana telah saya sebut pada awal tadi, kerajaan sejak beberapa tahun ini, lebih-lebih lagi apabila yang Mahkamah Perdana Menteri kita mengetuai negara kita, lebih fokus, banyak fokus kepada Sarawak dan Sabah dari segi peruntukannya untuk projek-projek pembangunan infrastruktur yang kita perlukan sangat di sana. Dan memang juga dari segi permukaan buminya, Sarawak dan Sabah ni begitu luas. Dan banyak desa-desa, kampung-kampung atau di Sarawak ni, rumah-rumah panjang orang Dayak ni berselerak di tempat di luar bandar. Jadi memang amat diperlukan, dan oleh itu kementerian-kementerian luar bandar dan saya sendiri, sebab saya berasal dari kawasan Kapit yang jauh di pedalaman di negeri Sarawak, memang mengharapkan dalam Rancangan Malaysia ke-11 ini tumpuan kepada pembangunan luar bandar seperti mana juga yang selalu disebut dan diwakilkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita amat alu-alukan di sana dan juga di Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak sini, Tan Sri Haji Adnan Jisatim dengan tegasnya mengatakan tumpuan negeri Sarawak akan kepada juga pembangunan di luar bandar. Jadi seronoklah kita dengar. Jadi harapan saya memang itu tinggilah sebagai seorang mewakili kawasan luar bandar dan duduk juga bertugas di Kementerian Kebangsaan Luar Bandar. Baik, itu harapannya, dan kita juga harapkan yang terbaik seperti mana yang Datuk nyatakan tadi. Bagaimana pula dari segi usaha lain yang terus diambil oleh pihak kementerian sendiri dalam terus memangkin pertumbuhan ekonomi masyarakat luar bandar itu sendiri, selain daripada menganjurkan program-program pertandingan seperti ini dalam menggalakkan atau menambahkan pendapatan mereka secara keseluruhan, bagaimana? Memang saya telah sebut tadi ya, kita bukan sekadar nak menyediakan pembangunan infrastruktur asas yang kalau kita sebut begitu, kita sebut kepada jalan luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, bekalan air terawat luar bandar ataupun bekalan air bersih luar bandar. Memang kalau kita sudah ada semua itu, kita harus juga memerlukan pendapatan. Apatah lagi sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan ekonomi Malaysia menjelang tahun 2020 akan sepatutnya sampai ke tahap ekonomi berpendapatan tinggi. Jadi sudah tentulah kita nak tumpu kepada kemampuan masyarakat duduk di luar bandar untuk mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka. Jadi kita banyak program. Kalau nak sebut satu-satu sekarang, mungkin saya pun tak berapa ingat yang semuanya. Jadi memang ada. Sebab itu kita ada agensi-agensi
di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar yang boleh lebih spesifik, lebih mengetahui tempat-tempat yang mereka sasarkan. Seperti mana kalau di Johor, negeri Johor, kita ada Kejora. Kalau di Kedah, kita ada Kedah. Di Kelantan, ada Kedah. Di Sarawak, kita ada dua agensi yang Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah bantu. Kita salurkan bajet untuk macam di Sarawak, kita ada Salkra yang memain peranan membangunkan ladang kelapa sawit untuk tanah adat orang Dayak di sana. Jadi kita ada Bintulu Development Authority, kita bantu juga supaya Bintulu Development Authority ini diberi bajet untuk badan ini melaksanakan projek-projek infrastruktur asal yang kecil. Sebab yang besar tu KKKW sendiri dan JKA lah. Itu dalam kementerian lain. Jadi dengan adanya badan-badan pembangunan wilayah ini, Regional Development Authority ini yang saya sebutkan tadi, yang ada 14 pada kita, 14 buah, sudah tentunya Kementerian Kemajuan Luar Bandar ini lebih fokus melalui agensi-agensi ini. Tapi kita tidak meletakkan semuanya kepada agensi-agensi ini. Kementerian sendiri juga melaksanakan banyak projek yang berat. Kita bajet, kita dapat bajet dalam setahun-setahun, satu kementerian yang agak besar lah bajet untuk pembangunan di luar bandar. Baik. Okey, dan kebelakangan ini juga ya, saya kira pihak kerajaan banyak juga mengumumkan beberapa insentif untuk membangunkan untuk membantu dari sudut infrastruktur dan juga logistik, ya, seperti pemansuhan tol di jambatan Jambatan Miri, ya, Jambatan Limbang. Lanang namanya. Jambatan Lanang ke Brunei. Maafkan saya, lepas tu dan juga pembangunan khusus dalam di kawasan Baram. Ya, dan juga pembinaan lebuh raya menentasi Sabah Sarawak. Jadi sejauh mana ini akan mempengaruhi pembangunan sosio budaya masyarakat setempat? Sejauh mana sudah tentunya ini akan membantu dengan secara besar lah. Sebab apa? Apabila dimasukkan pembayar tol ni, ia sudah sedikit sebanyak mengurangkan kos perjalanan. Kalau seseorang itu menggunakan jalan tu lah. Jadi sekarang memang pendapatan kita harus tingkatkan, tapi kos kalau boleh dan di situlah Kerajaan Negeri Sarawak dengan berani sekali memasukkan bayaran tol ni untuk bukan hanya kita nak membantu masyarakat di luar bandar dapat peningkatan dalam pendapatan mereka. Kita kalau boleh tengok juga kepada di mana kita boleh kurangkan kos kehidupan mereka. Jadi kalau dikatakan sejauh mana, bagi saya kalau ada pengurangan kos, memang dia is a long way to, untuk membantulah kata orang. Apa yang mungkin perlu masyarakat ataupun penduduk setempat di kawasan pedalaman di Sabah Sarawak lakukan untuk ke arah perubahan, ataupun boleh kita sebab mungkin pada pandangan saya masyarakat di Malaysia ini tidak homogenis ataupun generik, kerana saya kira berbeza dari negeri ke negeri. Malahan semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak juga mempunyai perbezaan ataupun ketidaksamaan dari sudut amalan budaya dan juga tradisi. Memang kita ni negara yang berbilang kau bilang agama dan bilang apa yang diversity kita memang begitu ketara sekali lah. Jadi bagi saya kalau di senario luar bandar kita tak ada beza sangat. Kalau kita sebut apa sepatutnya dibuat oleh masyarakat luar bandar di Sarawak dan Sabah, beza aja dengan kawan-kawan kita yang duduk di Tanah Besar Tanah Melaya, yang bagi saya yang ketara adalah mereka kat sana, dia mempunyai dalam satu keluarga mungkin apa kepujian tanah adat mereka lebih besar dari sini, ya, sebab penduduk di sini lebih ramai, ya. Jadi kalau dia ada pun
saiz tanah kepunyaan mereka di sini memang tak sama dengan saiz tanah kepunyaan penduduk luar bandar di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi kalau dari segi sudut itu, bagi saya Sarawak, orang penduduk di Sarawak dan luar bandar di Sarawak dan Sabah seharusnya berguna sepenuh-penuhnya. Sebaik-baiknya tanah yang luas yang mereka ada itu untuk apa, membangunkan tahap ekonomi mereka sendiri, iaitu supaya pendapatan mereka dapat meningkat, dapat ditingkatkan. Ya. Baik, Datuk, akhir kata jemputan Datuk kepada orang ramai bagi program yang akan dianjurkan pada 21 hingga 23 Mei ini di Dataran Rembau, Negeri Sembilan. Silakan, Datuk. Terima kasih. Jadi harapan kami lah di Kementerian dan juga Infra supaya lebih-lebih lagi kepada masyarakat di setempat di kawasan Rembau, datanglah beramai-ramai ke program yang bermula pada hari ini hingga 23 hari bulan. Sebab inilah ada peluang yang terbaik sekali untuk mereka kat sana. Jadi ia bukan terhad kepada mereka yang duduk di sekitar kawasan Rembau saja. Ya, memang kita galak juga dan kita jemput di mana-mana. Kalau di Sarawak, di Sabah, kalau mampu pun datang juga. Datang bersama kami, sebab bagi saya banyak kita boleh pelajari daripada apa yang ada di masa 2-3 hari itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Datuk Alexander, kesudi bersama.